Kalau kita duduk dengan keadaan kita macam-macam ustaz, orang nak jadi ustaz tapi belajar dengan artis, nak jadi ustaz, nak jadi dai belajar dengan artis, jadi sifu dia ya. Nak jadi orang dulu nak jadi ulama kena belajar dengan ulama, kena bersuluk, kena belajar zuhud, kena belajar tawakal. Dan ni nak belajar pendakwah, nak jadi dai, nak jadi gapoh tetapi belajar dengan artis. Belajar dengan orang yang jauh dengan Allah, belajar orang yang tak kenal dengan Allah, pening sungguh. Tiba-tiba keluar ni jadi pencetus, jadi goni, jadi macam-macam. Nah, bukan latihan untuk menjadi ulama, bukan untuk jadi orang popular mungkin. Nak jadi artis selebriti boleh, ustaz selebriti boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau nak jadi ulama, bukan lagu tu cara tarbiyah dia. Nah, ulama yang duduk dalam tarbiyah pun tak mampu lagi. Sudah kira macam mana ditarbiah oleh artis, ditarbiah campur di antara lelaki dan perempuan, suruh lagu ni, suruh lagu ni. Nah, ha, macam-macam lah. Kita tengok sendiri dan kita nilai sendiri. Kadang-kadang kita tengok pakaian orang kampung, orang awam yang tidak belajar agama lebih sopan berbanding dengan seorang ustaz yang pandai ilmu agama. Pakaian dia Allahu Akbar. Nah, tapi pakai orang kampung duduk di biasa di masjid pakai kain flekat, pakai kita nampak sopan berbanding dengan ustaz-ustaz sekarang. Nah, ha, maka berhati-hati. Zahir pun dia tidak mengajak kepada Allah, batin dia lagi-lagilah kita syok, lagi-lagilah kita ragu batin dia. Nah, kerana manusia ni hukumnya zahir, manakala batin itu suruh kepada Allah. Dia kata dak, yang penting hati itu baik. Luar tu tak apa, tak ada masalah apa. Ha, Nabi kata nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair, kami hukum secara zahir. Dalamnya kami tak tahu. Nah, maka kamu jangan nak tipu kami benda kami tak tahu. Sampai bila kalau kamu kata betul, kalau kamu kata baik pun saya tak boleh nak kata betul ataupun salah. Nah, maka saya hukum secara zahir saja. Dulu ulama, perangai dia ulama, sifat dia ulama, pakaian dia ulama. Sekarang ulama pakaian bukan pakaian ulama, pakaian Allah. Kita tengok macam penyanyi K-pop pun ada ulama. Nah, maka dia tinggal ke pakaian dia, maka hilalah kehaibatan dia sebagai seorang ulama. Maka apabila orang tidak memandang dia sebagai ulama, dia marah. Nah, sedangkan dia sendiri membuat kehaibatan dia, yakni pakaian ulama. Jadi lagu itulah Nabi Muhammad mengajar kita. Lebih-lebih lagi orang yang ada tanggungjawab yang mengajar agama, ajak orang kepada Allah. Ikhlas sungguh. Nah, kita tengok orang-orang tua dulu tak suhu sangat. Tetapi kalau kita masuk dalam majlis dia, kita dengar percakapan dia, betul-betul percakapan dia keluar daripada hati dia, betul-betul nak mengajak kita kepada Allah. Tidak pernah ajak suruh dia, orang hormat kepada dia, orang sanjung dia, orang gapo dia, orang puji dia, awak gini, dan tak, dia tak bersih benar. Tetapi dia nak ajak orang kepada Allah Ta'ala semata-mata. Nah, sekarang macam-macam lah. Orang gila glamour, orang gila gini. Nah, macam-macam. Masyhur tak apa. Kita jadi seorang ustaz masyhur misalnya, tidak salah. Tetapi jangan orang tua panggil gila ke masyhur, gila ke glamour. Nah, lo ni kita tengok pun sendiri. Di dalam internet ni, benda ni molek kalau kita guna untuk kebaikan. Tetapi kita tengok kadang-kadang, ya Allah, menjadi jadi fenomena dah pula. Nah, jadi macam benda satu kegilaan pula, pakat duduk pula buat live pula gini. Nah, kadang-kadang benda yang tidak sepatutnya gini, maka berlakulah kekacauan. Dan masyarakat melihat ulama-ulama sekarang bukan nak mengajak orang kepada Allah, tetapi nampak kepada nak mengajak kepada diri sendiri, nak mengajak kepada kemasyhuran diri. Nah, sebab itulah kita masyhur tak apa, yang penting jangan niat, jangan gila kepada kemasyhuran. Nah,